Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini alhamdulillah tanggal 12 Juli adalah hari pertama masuk sekolah untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Anak-anakku semuanya, Bapak ingin memperkenalkan diri bahwa nama Bapak adalah Mujino SPD. Sebagai apa di sekolah ini? Yaitu sebagai kepala sekolah. Ya, jadi siapa nama kepala sekolahnya? Ya, Pak Mujino. Khusus untuk kelas 1, pada 2 minggu terakhir ini nanti kalian akan melaksanakan yang namanya MPLS. Apa itu MPLS? Yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa tujuannya? Yaitu supaya kalian itu mengenal secara detail lingkungan sekolah, mulai dari WC-nya, kelas 1 tempatnya di mana, kelas 2 tempatnya di mana, dan seterusnya. Sekaligus nanti akan kalian perkenalkan dengan guru-guru SDN Pegadungan 07 supaya kalian semuanya mengenalnya. Mulai dari kelas 1, gurunya siapa, nanti kalian harus kenal, sebab pelaksanaan MPLS ini cukup lama, yaitu kurang lebih. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, Bapak ucapkan selamat datang kalian semua di SDN Pegadungan 07. Semoga kalian selama belajar nanti di SDN Pegadungan menjadi anak-anak yang berguna baik nusa, bangsa, dan agama. Terima kasih semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama ibu, Ibu Nunung. Ibu bertugas untuk mengajar kelas 1. Selamat bergabung di SDN Pegadungan 07. Anak hebat, anak luar biasa. Selamat bergabung. Halo anak-anak yang hebat. Selamat datang, selamat bergabung di SDN Pegadungan 07. Perkenalkan, nama Ibu Sri Retno Hartati. Ibu mengajar di kelas 1B. Halo, assalamualaikum. Anak-anakku yang hebat, kenalkan, nama Ibu Harningsi, biasa dipanggil Bu Harni. Ibu ngajar kelas 2A ya untuk tahun ini sama dengan tahun kemarin. Selamat datang di SDN Pegadungan 07, anak-anak hebat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Masri Saragi, panggil saja Masri, Ibu Masri ya. Saya mengajar di kelas 2B. Ibu ucapkan selamat bergabung di SDN Pegadungan 07. Semoga anak-anak nyaman belajar bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua anak-anak. Perkenalkan, nama Sunardi yang sering dipanggil Pak E. Insya Allah tahun ini Pak E mengajar di kelas 3A. Dan saya menyampaikan pesan selamat datang di SDN Pegadungan 07 dalam rangka mempersiapkan program kepala sekolah kita, yaitu GSM, yaitu gerakan sekolah yang menyenangkan. Sekali lagi selamat datang, salam bahagia, salam sehat, dan bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sapi, mengajar di kelas 3B. Bapak ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SDN Pegadungan 07. Tetap semangat, bergembira.
anak hebat. Siap. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama ibu adalah Ibu Meti Santi. Ibu mengajar di kelas 4A. Selamat datang kepada kalian peserta didik baru. Selamat belajar di sekolah SDN Pegadungan 07. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak yang berhasil dan sukses. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Timur Ali. Saya ditugaskan untuk mengajar kelas 4B. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada siswa baru SDN Pegadungan 07. Semoga kalian bisa belajar dengan menyenangkan di sekolahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama ibu yaitu Ibu Anissa. Ibu mengajar di kelas 5A. Ibu ucapkan selamat datang, selamat belajar. Semoga kalian nyaman berada di sekolah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Perkenalkan nama Ibu Sri Dewi Anjani. Ibu biasa dipanggil Ibu Dewi. Ibu tahun ini mengajar di kelas 5. Ibu ucapkan selamat datang di SDN Pegadungan 07. Semoga anak-anak nyaman belajar di sini dan kalian menjadi anak yang berprestasi. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Novi. Ibu mengajar di kelas 5C. Ibu ucapkan selamat bergabung di SDN Pegadungan 07. Selamat belajar. Semoga kalian betah dan nyaman belajar di SDN Pegadungan 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak Arif Pamungkas. Bapak mengajar di kelas 6A. Selamat bergabung di SDN Pegadungan 07. Semoga kalian dapat mengikuti MPLS ini dengan baik dan kalian kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Pak Budi, Pak Budi Sulistio. Saya mengajar di kelas 6B ya. Kepada anak-anak yang tahun ini masuk di SDN Pegadungan 07, semoga kalian menjadi anak yang pandai, cerdas, dan bisa mengikuti pelajaran sama seperti anak-anak yang lainnya dan dapat berprestasi. Itu aja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semangat untuk kalian semua, tetap berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, perkenalkan nama Bapak Syarif Daitullah dan Bapak ditugaskan untuk mengajar bidang pendidikan agama Islam. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selamat bergabung di SDN Pegadungan 7. Semoga kalian betah, nyaman belajar di SDN Pegadungan 7. Bapak doakan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah yang berguna bagi agama, bangsa, nusa. Dan tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat pesan Bapak, kalian taat kepada orang tua, rajin sholat dan belajar. Insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli pepaya ke Surabaya, naik bajai ke Jakarta. Hati senang dan bahagia bertemu murid-murid baru yang senang dan gembira. Baik, di sini Bapak, nama adalah Bapak Misbahul Munir, biasa dipanggil Pak Misbah. Bapak mengajar di SDN Pegadungan 07, MAPEL, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Semoga murid-murid baru bisa mengikuti program-program dan pembelajaran dengan baik serta gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Leni Kumala Dewi. Ibu mengajar bidang studi PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Selamat bergabung para peserta didik baru. Semoga dengan bergabungnya kalian di SDN Pegadungan 07 dapat menjadikan siswa-siswi yang berprestasi, menjadi cerdas, pintar, dan sukses.
Selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Bapak Pak Sofian Maulana, biasa dipanggil Pak Sofian. Bapak mengajar guru PJOK. Salam sehat. Selamat bergabung di SDN Pegadungan 07. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Perkenalkan nama ibu, Ibu Mawar. Ibu mengajar pelajaran PLBJ. Selamat datang di SDN Pegadungan 07. Semoga kalian nyaman dan berprestasi ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning. Perkenalkan, nama Ibu Yunita Lestari. Ibu mengajar pelajaran bahasa Inggris. Welcome to SDN Pegadungan 07 and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak biasa disebut sebagai Bapak Sutanto. Di sini Bapak bertugas sebagai tenaga administrasi di SDN Pegadungan 07. Selamat bergabung anak-anakku, siswa-siswi kelas 1 di SDN Pegadungan 07. Tetap semangat belajar, raih prestasi setinggi-tingginya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Wahyudin, biasa dipanggil Bapak Wahyu. Bapak di sini bertugas sebagai tenaga administrasi atau operator. Ya, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SDN Pegadungan 07. Semoga kalian nyaman di belajar di sekolah ini. Dan harapan Bapak kedepannya semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumartono, sebagai petugas kebersihan atau disebut penjaga sekolah. Selamat bergabung untuk anak kelas 1 yang sekarang. Jangan lupa jaga kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Maulana. Tugas Bapak sebagai petugas kebersihan. Bapak mengucapkan selamat datang dan selamat belajar. Jangan lupa menjaga kebersihan. Terima kasih.